Gua Jot. Gua Jos. Dan sekarang kita lagi di kebun sirih. Gak perlu lagi gua kasih tahu tempatnya di mana. Kita lagi nungguin makanan. Nih. Seger banget nih. Wis. Ini satu butuh banget. Ini pasti nasi gulai kambing. Iya. Gua tuh kalau ngeliat yang kayak gini tuh jiwa kelaparan gua tuh bergejolak langsung. Bergejolak kau udah. Makasih ya, Mas ya. Ini nasi gulai kambing. Gulai kambing lu bisa temukan biasanya di mana? Kawinan. Kawinan. Ini porsinya lu bisa lihat sendiri sih. Worth it banget. Nanti kita akan kasih tahu harganya berapa. Tapi ini untuk porsi, satu porsi gini sih gede banget. Banyak banget kambingnya, nggak pelit. Coba, dicoba. Oke. Okay. Mie kari. Ini pertama kali nih gue cobain mie kari kambing. Oke. Okay. Gue akan cobain nasi gulai kambing. Oh, ini dia. Wow. Ini sop kambing. Terima kasih. Nice. Itu sambalnya sama kambing guling. Oh iya. Oh, ini untuk kambing guling, oke. Okay. Sambal kecap. Sambal kecap. Sama kecap kawinan. Yes. Bagus belum. Tapi ngomong-ngomong ya. Minnya wah, gila, karinya tuh berasa, terus karakter minnya enak. Nah, maksudnya medok banget gitu. Medok, berasa banget gitu, kuat gitu karinya, terus minnya, karakter minnya enak. Teksturnya. Dagingnya ya, dagingnya juga empuk tadi gua cobain. Oke, okay, gua tadi boleh nyoba enggak itu ntar? Boleh. Oh, ya. Gua dulu dong. Ayo dia. Coba lagi. Nasi gulai kambingnya. Emang gulai kambing cuman pakai kecap manis dan apa nih acar ya. Cabe potong, tomat dan bawang merah. Itu pas banget. Dan gua kasih sama lo sama sekali enggak ada rasa bau kambingnya. Benar. Top. Gurihnya juga. Ini lezat, lezat sih. Ini makanan ini, gak apa-apa gak kasih cabenya? Boleh lah. Kuahnya enak. Aduh. Kuahnya juara. Gak terlalu asin. Gak asinan, terus juga rempah-rempahnya berasa? Berasa. Pas banget sih di perpaduan yang gokil sih. Dan seumur umur gue kalau makan nasi goreng kebon sirih itu gue baru tahu sih ada menu ini nih. Dagingnya empuk, lebih ke kayak melted melted lembek gitu. Yoi. Nah, ini dia nih. Ini yang OG-nya nih. Karena dari namanya sendiri nasi goreng kebon sirih. Yoi. Pasti mereka menjadikan namanya nasi goreng. Ini legend nih acarnya. Yes. Acarnya legend sih. Enggak boleh ketinggalan, ini perpaduan yang walking. Wow, menu sebanyak ini, gua kayaknya bakalan enggak habis nih. Jadi gua akan men-share ini ke lo, men. Oke. Okay. Nasi goreng OG nih, kambing. Wih, porsiannya guys, lu lihat isinya banyak, nasinya banyak, be. Gila. Nah, belum lengkap nih kalau gue biasa makan nasi goreng ini harus ada kerupuk. Saya butuh kerupuk.
Wih. Keren ya. Nasi gorengnya enaknya tetap sama kayak waktu gua makan dulu-dulu. Udah lama gua enggak makan sini, mungkin ada kali 10 tahun kali. Dan rasanya tetap sama. Nasinya asinnya pas. Dia daging juga banyak. Be, perfect. Ini nih. Ini acara. Acara legend nih. Cobain ya. Tuh langsung. Gua susah. Kambing guling nih. Buh. Enak banget. Enak banget kambing gulingnya. Wah, itu. The best ya. Gokil. Emang benar-benar spesialis kambing di sini. Saatnya kita coba nasi goreng kambing Oji di Jakarta. Kenapa gue bilang Oji udah dari tahun 1958. Ini tuh udah dua generasi. Lebih kali ya. Haji Nin yang punya. Habis itu anaknya yang jalannya sampai sekarang. Oke. Ah, ini dia nih. Top itu. Cukup dong. Ya. Makasih ya, Mas. Ya, sama-sama. Silahkan ya. Makasih. Gokil nih acarnya. Pedesnya pas. Seger. Perpaduan yang gokil. Boleh bagi kepoknya lagi dong. Coba, kita cobain sekarang. Satenya. Ini baru matang. Wah, ini mabok kambing sih bisa kali ini. Gimana? Daging lembut, teksturnya enak, rasanya pasen, dagingnya juga gede-gede, gila. Cuma ini enak sih. Benar. Gua suka tau apa, dia gak alot. Dan gak bau. Iya ya. Gak bau. Yang terpenting itu sih kalau makan kambing. Karena once bau itu lu feel langsung total sama yang pekat lu. Yang. Enak, gua sih suka ini. Dagingnya. Oke. Ternyata men, mereka salah men. Mereka salah kenapa? Karena nggak cuma nasi gorengnya di sini yang OG, men. Ternyata dari semua masakan yang kita coba sekarang ini, perfect. Ada nasi kambing guling. Ya. Ada sop kambing. Sop kambing. Ada mie kari goreng kambing. Dan semuanya gokil. Perfect. Okay. Jadi nggak usah lama-lama lagi, kita mau makan lagi ya. Yoi. Jadi, Mek. Kemek. Kemek. Dikenyangi. Dikenyangi. Lanjut.